tahu mendong mak. Terang dengan Datin. Tapi dia dah cakap dengan saya, dia memang akan beritahu Datin juga nanti. Sampai bila? Sampai saya tahu sendiri? Saya minta maaf sekali lagi, Datin. Sekarang ni Datin nak saya buat apa? Datin cakap ya. Baik. Saya memang nak awak buat sesuatu. Tapi dengan satu syarat. Apa tu? Cakap ya lah. Asalkan Datin tak marahkan saya lagi. Kamu kena rahsiakan hal ini daripada Datuk. Ku tahu hanya yang Esa mampu memberikan. Mak jagalah bini kamu tu. Okay, salam dekat Azia. Baik, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa, Mak? Kak Long dah bersalin? Kak Long dah dapat baby. Alhamdulillah, ya Allah, Mak. Ima dapat jadi makcik. Ima? Sonok semacam ni. Kenapa? Kak Luna bersalin dah. Lah, ya ke? Alhamdulillah. Mak, tolong buat air boleh? Hauslah. Manja sangatlah menantu mak ni kan. Mengadu. Buatlah tolong. Eloklah korang dua sama je. Jom, jom, jom buat sama-sama. Okay. Mana air juga? Tak kiralah orang tu hebat macam mana pun. Kalau dia ingkar dengan Allah, tak ada makna. Hidup dia takkan tenang, takkan bahagia. Mak. Doa seorang ibu kan tak diijab. Mak janganlah doa kamu kan tak Bang Jamil. Kita doakan semoga dia bahagia dengan pilihan dia. Aisyah tak apa. Aisyah dah reda dah. Rasa ingin memiliki cinta itu. Namun kisah cinta ini ku rasa berbeza hadirnya amarah yang tak pasti. Video tu kan diri. You nampak sendiri kan? Ni lain. You nak ugut apa lagi? Apa? Dahlah. Saya tak nak garban you lah. Penatlah. Jom kita balik Malaysia. Kita balik rumah parents I. Hidup bahagia. Kan best? Hara tak boleh duduk sini dah. Hara rasa macam pengemis tau. Haji store manager itu berapa sen je? Tak cukup untuk nak support saya. And also, you dah tak boleh ugut-ugut saya pasal nak cerai lagi. Because I'm pregnant. Elok juga kita ungkit-ungkit. Yang penting sekarang ni kita kena banyak doa. Kita doa supaya Jamil sedar semua silapan dia. Tak apalah kalau dia balik nanti bawa Fika sekalipun. Mungkin Fika tu jodoh dia. Kita kena terima. Mak ada cakap pasal Aisyah tak? Dia nak pindah dari kampung kan? Kesian kan Kak Aisyah tu? Dia kena bawa diri sekali lagi sebab dia kecewa. Dulu, dia bawa diri sebab dia sedih Abang Hasan meninggal. Sekarang ni pula, dia kena bawa diri sekali lagi. Mungkin sebab dia kecewa dengan hidup dia. Dengan apa yang jadi kat dia. Berbeza hatinya amarah yang tak pasti. Mengaku tahu hanya yang Esa mampu. Kenapa Lila cakap macam tu? Aisyah.
awak masih akan tinggalkan kampung ni ke kalau saya lamar awak jadi isteri saya?